pidana. Terdakwa hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan dalam suatu sidang pengadilan dengan menurut aturan-aturan yang berlaku. Hal ini semua ditentukan dalam proses acara pidana tujuan untuk mencari mendapatkan kebenaran yang hakiki. Karena itu hanya kebenaran yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana lain daripada yang tidak. Dengan demikian, rapat dalam proses pidana ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari kesalahan dan kegilapan. Berupami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan para penuntut sidang yang terhormati, mengingat bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat dan lengkap dalam berita acara persidangan oleh panitia, sehingga untuk menghindari kesalahan yang tidak efektif dan efisien, maka sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam merupakan satu kesatuan tidak dipisahkan dari nota pembelaan pledoi ini. Untuk itu hanya akan mengungkap hal-hal yang sangat esensial dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokok dan dasar berikut. A. Transaksi. Saksi Badi Sumita di bawah sumpah menerangkan mendapat informasi yang mencurigakan juga paket barang terlarang tanggal 9 Desember 2003. Paket dikirim